Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Petani Bitar Channel. Di video kali ini pemupukan lagi di umur 24 HST. Dan saya menggunakan ini. KCL sama booster. Dan tak lupa saya kasih kaino putih. Itu ini. Nah, ini. Dan untuk booster saya kasih 2 gelas per 70 liter air. Nah, ini. Dan sama untuk KCL juga 2 gelas per 70 liter air. Atau 160 liter air dikasih 1 kilo lebih sedikit. Dan yang sudah saya aduk seperti ini. KCL dan putih sama booster. Dan ini Pak Santoso ini yang bantu. Nah, ini dibantu Pak Santoso meletei. Dan kondisi tanaman saya saat ini seperti ini di umur 44 HST. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan buahnya sudah segini-segini. Tuh. Tuh lagi. Dan cara pengaplikasiannya seperti yang di video-video sebelumnya, tetap pakai gelas. Oh iya teman-teman, ini sudah saya kasih cabai untuk di samping-sampingnya. Ini umur 2 hari setelah tanam seperti ini, cabai keriting. Ini semua sudah terkasih cabai kanan kiri. Ini kondisinya, kondisi buahnya. Untuk pemupukan bantu dua orang, Pak Bayu sama Pak Santoso. Sini seperti ini. Ini sengaja saya pupuk sore, soalnya panas. Cuacanya sangat panas sekali seperti ini. Dan alhamdulillah cabainya sudah. Biasanya tumpang sari, cabai sama melon. Nah, ini ada yang buahnya di atas, soalnya yang bawah tidak ada, tidak ada sama sekali. Yang di bawah pohon agak kecil, nah, banyak pepohonan, belum terlalu maksimal seperti itu. Dan untuk yang di bawah pepohonan saya bahkan satu semua, ini satu semua, tidak ada yang dua. Saya kasih satu semua, satu pohon, soalnya batangnya kecil-kecil seperti ini. Kalau dikasih dua buah dua tidak mampu, kadang bisa ngenat. Nah, kadang bisa besar tapi tidak bisa ngenat.
saya pilih, saya buahkan satu semua untuk di bawah pepohonan seperti itu. Dan kalau yang nggak ada pepohonannya, ya ada yang dua, ada yang satu, nggak tentu. Nah, seperti itu. Bisa teman-teman lihat. Buahnya seperti itu, sudah seperti itu. Alhamdulillah rata, besarnya rata seperti itu. Nah, itu belum menat. Kalau yang umur 44 HST, kalau belum menat berarti ada harapan besar buahnya. Dan hari ini saya pakai booster. Dan untuk NPK 16-16 nya saya jeda dulu. Saya masukkan booster. Seperti ini. Oke sobat tani, itu tadi itu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa mohon dukungannya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.